Orang yang tim pegada susah, orang yang tim masalah, peraman hati orang yang musibah, gaknya tengah dalam cobaan, tajak-jak tanya kenan, baik gaknya mengambang pikiran. Lalu mana orang syok, hantiap, bahkan hasil kebangai. Karena gaknya bak terkejut, jiwa gahana terjala, hana persiapan, mampu tak dapat siap, teman, tempe-tempe terkejut. Yang perlu dapat siap ilmu itu. Yang perlu dapat siap lagi tanya amalan itu. Yang perlu dapat siap lagi tanya kekuatan ibadat itu. Yang ada ban berangkapan raya musibah keberi Allah. Itu tanya mantap. Itu hadapi artinya mantap. Itu duk tak pegahabat tak berikan senyuman kepada orang-orang yang memang gadnya perlu kepegahabat dengan gadanya. Hana sampai ke kunci pintu-pintu. Pak katanya, kengkana suruh enggak. Yang saya kata, tolong menuju ke susah. Kau pegahabai. Yang boleh menuju ke ketinggalan sampai ke rot-rot. Kalau dia rumah boleh menuju. Yang maksudnya apa? Rumah boleh menuju yang penuh dengan kesedih. Geduk ke mengingat sampai ke rot-rot. Sebetulnya ini menyata tim je. Tak jat katanya, tak pegah-pegahabai. Tak main putera yang nak muda. Tak yak bi. Hai hana tak tengok nak sehat lagi tengok. Tapi daya bi pemahaman yang jat ketenangannya. Dukna nilai katanya. Kal mujahidin fisabilillah. Engkau bagaikan orang yang berperang membela agama Allah. Manfaat temu perang katanya. Tengah tak perang beban katanya. Tak perang nafsu katanya. Nafsu katanya. Ataupun pembawaan jiwa katanya. Arahan katanya. Menyertakadi contoh dah berat. Maaf cakap. Nah orang musibah yang memang hana geterima. Memang musibah. Tapi hana geterima ke protek. Contoh apa orang buat jalan. Kam ningai. Ada kalah putra leh kejadian. Kam ningai. Mudah leh dengan orang lain. Padahal orang lainnya hana mudah leh. Kalah gaya yang takdir Allah. Igaknya yang na dalam pikiran gele keluarga nyoso yang pun meninggal ya tanyo tak tetot lagi meninggal ya tanyo menan tak semayubi. Ngan kamu jin. Ngan kamu iblis. Man pergi man yang kena berlaku hukum kisah kena ke keluarga gaya cobi. Ada kerajaan memang terdengar hukum itulah. Memaafkan lebih baik daripada mengambil kisah dan nyankan balah dendam. Nah aturan gecok kisah nyawang utang nyawang balah nyawang nya orang yang tengah nyo ikatnya perle bimbingan jiwa perle tak duduk tak pegah-pegah abad tak pelale ikatnya tak main makanan rumah ke sebab ikatnya nanti anak mau tahu lebih-lebih yang kejadian menang-menang masa orang kasih takut ikatnya kepubut yang hana kegalak dalam agak ka gemabu ila do murio bak ge pegada stres rame urang tangiang awate gaknya hantep iman hantep Islam di saat terjadi sesuatu musibah yang dapat membebankan jiwanya tergoncang perasaannya dia mengambil tindakan jalan pintas yakni kesalahan nya inan perle hadir nya nya gedayo yang kata ya ber ya ber jadi baik ditanya mano. Hana si tanya hana terempat. Hana tak tumai ni tu dum. Tapi tak bantu dengan cara lain. Tak kirim orang. Sebab le orang yang tengah musibahnya. Wata ramai teruk orangnya. Ia yang senang. Hana si drog. Wasa'a li armalah. Artinya kita berusaha sekuat tenaga. Untuk memudahkan dia. Berjalan mengamalkan agama Allah.